Okey, ni tadi yang kita tak gosok kita tu boleh nampak tak eh? Nampak silau eh. Sampai depan ni dah hilang. Ha, nampak dah clear dah. Dah tak ada. Kalau kita tengok dari tepi ni, ha tu dia masih ada. Okey, assalamualaikum. Hari ni aku nak buat video lain daripada lain. Hari ni aku nak tunjuk tutorial cara hilangkan stain. Nampak stain bekas hujan ni pada cermin. Nampak ada kan? Cermin dia ada bekas macam tumpuk-tumpuk air. Kalau kita tengok kat sini. Cermin aku depan pun ada sebenarnya. Tak tahu boleh nampak tak? Ha, nampak ni. Ni bukan kotor tau. Kita tak boleh bersihkan guna air. Ni macam tak tahulah asid ke apa ke. Jadi aku ada satu barang yang aku guna. Tapi sebelum tu korang kena gunakan glove. Ni glove getah sebab benda ni macam berasid eh. Dia akan tanggalkan segala-galanya. Tangan pun mungkin boleh pedih. So first kita perlu ada glove. Kemudian span. Span untuk menggosok. Kemudian kita perlukan micro, kain micro untuk lap cermin, bersihkan dulu daripada abuk. Dan selepas tu kita bersihkan daripada asid. Dan seterusnya bahan yang kita perlukan adalah ni dia, glass watermark remover. Okey. Bahan ni murah je, aku dapatkan dekat kedai Eco. Harga dia RM2.10 saja. Sini adalah cara-cara penerangan dia nak guna macam mana. So hari ni aku akan tunjuk. Dia daripada Weco juga kat sini. Kalau kita Weco ni yang rain remover tu, kalau kita sapu kat cermin, kalau waktu hujan, dia hujan tu tak lekat lah. Okay, ni salah satunya untuk buang watermark yang tadi hitam-hitam bintik tu. Itulah watermark sebenarnya. So ini aku akan tunjuk cara-cara dia. So senang je cara dia. Kita okay, kita sambung. Ah, maaf ada bunyi lori eh. So kita ambil kita punya ubat ni. Kita buka. Ini kalau body kereta putih kan, kau jangan letak ubat ni atas body kereta ni. Sebab benda ni asid, jadi colour ni akan turun ke body. Tadi aku dah kena dah kat sebelah sana. So body aku ada sedikit merah. So ni kita mulakan dengan belakang dulu lah. So kita lap dulu. Kita buang dulu abuk-abuk yang ada. Memang teruk ni. Saya punya watermark terlalu banyak. So kau nak tuang terus kat sini pun boleh, ataupun nak guna cermin. So ni aku tuang dekat span. So pastikan guna saun tangan ni sebab dia asid ni. Tuang kat span macam ni. Ni kita sapu saja. Ha, ni aku sapu tadi. Gosok sampailah kita puas hati. Ha. Sebab watermark ni kalau kena pembiasan cahaya, hui silau wei. Ajar tu dia tak lawa lah. Kita gosok dulu sampai rata, sama rata. Ni atas ni ada ruang sikit ni, kat atas ni. Jadi nanti kita akan buka tingkap dan sapu. So kalau tak cukup kita tuang lagi. Tuang lagi dan sapu. Ni kita bersihkan. Dia macam bersabun sebenarnya. Tak tahulah dia sabun ke asid, sebab aku bau macam dia asid. Macam ada kemikalnya barang. Okay. Kita sapu sikit. Okay. So aku tak berani nak letak dekat atas. Sekejap eh. Kita buka. Kita pegang dulu. Kita buka. Buka tingkap sekejap. Buka sikit. Untuk kita buang yang atas ni. Nampak yang atas ni ada sikit lagi eh. So kita sapu lagi. Masih ada sebab sikit dah tadi kita tuang kat sini. Oh. Budak-budak basikal lah. Kau ini tak main basikal pula. Okay. Okay, kita sapu kau korang sampai bunyi-bunyi. Sebab kalau kita tak guna benda ni, aku dah pernah try basuh guna sabun. Dia tak hilang lah. Jadi aku cari lah benda ni dekat Eco. Mula aku cek kat DIY. Mr. DIY dia tak ada. Jadi aku pergi kat Mr. Eco. Aku tengok Eco ada aksesori barang untuk pembersihan kereta. Jadi aku beli lah. Ha, ni dah bersih sikit. Ada cycling. Syok eh.
Okey. Macam ni proses dah bersih sikit lah. So kita dah boleh tutup dulu. Lepas letak tepi. Aku letak di sini. Pada acid ni aku saus sikit. So aku masih gunakan glove. Ni aku lap dia punya ni. Sabun tadi. Kalau nak biarkan lama dulu pun boleh. Nampak dah hilang dah. Kalau kita tengok. Try, tak tahu daripada kamera nampak tak. Nanti aku tunjukkan akhir. Video aku try fokusnya tadi. Sebab ni aku gunakan kamera depan. Jadi tak nampak sangat. Ada cycling. Dah bunyi sekali. Ha, ni kita lap dia bersihkan saja. Nampak, ha, nampak. Dah clear dah. Dah cun. Ini kita naikkan dulu. Sikan lagi sikit. Ha, ya, hilang dah. Saya tak nampak ada remove pun. Nanti aku try ambil gambar video lagi. Kita guna video yang fokus. Nampak cycling. Oh, shock dia. Shock dia, eh. Okey, dah bersih dah. Cantik. Ada lagi tak, eh? Masih ada sikit lagi yang kita kena gosok lagi lah. Korang kena tengok sini dah. Tapi ini nanti aku boleh compare. Dah tak sama seperti yang tadi lah. Sekejap, eh. Aku try compare sekejap. Korang tengok. Dah tak ada, eh. Tadi bintik-bintik. Korang tengok tadi kat sini macam ada bintik-bintik. Yang depan ni aku tak buang lagi. Kena nampak lagi. Ha, kat depan bintik-bintik macam ni. Nanti aku akan, mungkin aku akan try buat separuh dan separuh ke ni. Nampak? Ni yang belakang aku dah cuci. Bersih teruk, bersih teruk, bersih teruk. Cuma tadi kat bawah ni ada lagi sikit. Ah, ni kat bawah ni ada lagi sikit, tak tahu nampak tak. Nanti aku akan sapu lagi sikit. Tadi yang belakang aku dah buat separuh. Aku dah buat separuh ni, tapi tak tahu boleh nampak tak. Yang sebelah sini dah, sebelah sini belum. Okay, sekarang ni aku nak sedikit lagi. Eh, nampak aku, eh. Okay. Ni aku akan bersihkan lagi sikit. Yang ni nanti aku akan try buat separuh dan aku akan compare lah. Okay, aku sebab yang bawah ni dah hitam, eh. So yang ni dia dah hitam. Nampak tak hitam? Nanti aku akan tuang yang sebelah atas pula. Sebab ni ada sikit lagi ni. Haa, besok sedap. Gosok, gosok, gosok. Sampai bersih. Tengok sendirilah puas hati ke tak. Dah hilang. Okay. Kita letak semula. Dan aku akan sap lap pakai kain bersihkan. Nak biarkan dulu pun boleh. Tapi aku lebih suka bersihkan terus. Takut ada efek lain pula dekat kimia. Ha, ni aku bersihkan tengok ada ke tak. Okey, aku tengok dengan mata aku sendiri dah clear. Okey, cun. Okey, so dah bersih dah. Ni tadi aku sapu dekat bingkai. Pun boleh hilang juga. Aku ingat dia untuk kaca je. Tapi aku tak tahulah kalau dia ada mengikis color. So tak ada. Ni dekat atas ni pun tadi aku buat juga. Dekat rain cover ni. Ha, nampak. So, oh, kilat baik. Okay, so ni dah clear lah rain remover dia. Eh, rain remover. Watermark hujan ni. Aku tengok dulu betul-betul. Okay, dah hilang betul. Okay, seterusnya nanti kita akan tengok yang ni. Ini tak tahu ni kamera mana boleh nampak ke, eh. Ini nampak. Ni. Ini tak hilang ni. Kalau kita gosok nampak. Aku gosok memang tak hilang. So, nanti aku akan buat separuh. Aku tak. Dan kita tengok hasil dia, eh. Okay, untuk cermin hadapan, aku akan buat separuh dulu. So kita akan tengok sebelah, bersebelahan dia macam mana. Tengok ni bekas merah, eh. Sebab aku tak tahu ni yang sebelah mana terhakis. Sebab dia asid tau. Tengok dia ada bekas merah. So kalau body kereta putih, ha, jangan letak atas body, eh. Ini aku akan buat separuh je dulu.
Okey, aku akan buat separuh dulu. Aku akan compare. Kita tuang sikit, aku kena letak dulu botol ni. Sebab kita buka tingkap. Oh, dia termasuk dalam. Termasuk dalam eh. Tak tahu ada efek tak. Takut ada efek pada tinted. Okey. Kita sambung. Gelap dulu. Sekarang. Gosok-gosok dulu. Bau dia. Kita tu sikit separuh eh. So aku akan ketepikan dulu. Aku akan lap. Kita tengok hasil. Okey. Oh ada hasil juga. Dia nampak. Lemak dia terpindah bahagian tepi eh. So kalau lap pakai kain ni memang tak hilang. So yang tadi yang pakai sepan tu dia hilang. Lap sikit, kasih kering. Kita naikkan semula tingkap kita. Okey. Kasih usir. Okey, cun. So dah clear sikit lah. Okey. Aku akan tunjuk hasil perbezaan dia. Ni tadi yang kita tak gosok lagi, tak tahu boleh nampak tak eh. Buat silau eh. Sampai depan ni dah hilang. Ha, nampak dah clear dah. Dia tak ada. Kalau kita tengok dari tepi ni, ha tu dia masih ada. Watermark dia. Banyak watermark dia ni. Kita tengok kat sini eh. Ni masih ada. Depan ni yang kita dah gosok dia hilang. Dah clear. Okey tak? Nampak dia compare dia lah. Yang belakang tadi, yang belakang memang dah clear betul lah. Nampak. Yang depan ni masih ada, nampak hitam-hitam ni. Ni bukan kotor tau, aku tak percayakan tak boleh. Dia watermark, memang tak tahu hujan ni, hujan apa, hujan acid ke. Okey, nampak yang belakang dah clear. Tadi aku buat separuh je, sampai sini aku buat. Sampai sini je lah. Tengok kita ada, yang sini masih ada. Lepas dia tu dah tak ada dah, dah clear. So, korang boleh dapatkan lah. Dia punya M glass, M series eh. Glass watermark remover, new technology eh. So ni memang aku baru gunalah. Aku beli pun harga dia RM2.10 je dekat Eco. Boleh dapatkan lah. Okay, aku nak teruskan membersih cermin. Okay, jumpa lagi untuk video yang akan datang. Jangan lupa share kepada rakan-rakan yang pening sangat kereta penuh dengan watermark. So boleh dapatkan ni. Patutnya kat Mr. DIY dia, tapi Mr. DIY aku tak tahu harga berapa. Ni dekat Eco. Eco tu kedai RM2 lah. Kedai RM2.10. Okay, harga dia pun RM2.10. Banyak juga, ada 200ml kat sini. So aku dah guna, baru sampai sini, baru tahap ni. Aku dah guna 1, 2, 3 3 cermin lah. 3 cermin full, tak banyak pun guna dia. So boleh guna banyak kereta. Ok, aku nak teruskan membersih. Nanti tengok hasil akhir dia lah. Ok, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.